Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Dan oke guys, untuk video kali ini saya bakalan bermain Mobile Legends lagi, sekaligus memberitahukan kepada kalian fungsi dari bendera itu, fungsi dari bendera atau national flag di Mobile Legends gitu, dan apa pengaruhnya di permainan kita. Begitu juga alasan kenapa banyak banget orang Indonesia yang nggak memakai bendera Indonesia sendiri gitu. Nah, karena untuk melakukan penelitian itu, saya mencoba memakai bendera Singapura guys. Saya ganti ke bendera Singapura, dari Indonesia ke Singapura, untuk melakukan penelitian gitu. Dan itu tandanya saya nggak bisa ganti lagi ke Indonesia selama 2 bulan ya guys. Kalau saya mau ganti ke Indonesia, nah 55 hari masa waktu tersisa untuk mengganti bendera. Jadi saya masih harus pakai bendera Singapura selama 55 hari lagi guys. Setelah saya memakai bendera Singapura ini guys, saya selalu, banyak banget setip ama dengan orang-orang yang bendera Singapura lagi guys. Nah, pengaruhnya ada di sini guys. Di sini, bentar ya. Ada di prestasi yang di, bentar kita lihat. Nah, di sini guys. Peerless point. Mencapai 50 kemenangan di pertandingan nasional. Nah, kalau saya pakai bendera Singapura guys, saya ketemu sama orang-orang yang memakai bendera Singapura dan melawan negara lain, misalnya negara yang memakai bendera Indonesia atau memakai bendera Thailand, Malaysia dan lain-lain guys. Dan sekarang udah 17 kali menang di kemenangan pertandingan nasional guys. Nah, tapi guys yang saya mau katakan kepada kalian, walaupun saya setim dengan bendera-bendera Singapura yang akun-akun yang bendera Singapura, tapi orang-orang yang bendera Singapura itu orang Indonesia juga guys. Tetap berbahasa Indonesia. Kalian pasti pasti pernah juga gitu guys. Bukan pernah, malah begitu terus guys. Saya pakai bendera Singapura kan, ketemu sama orang-orang yang bendera Singapura, tapi mereka orang Indonesia juga guys. Jadi itu orang Indonesia cuma yang memakai bendera Singapura. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan guys, Mobile Legends memang mempertemukan kita dengan sesama bendera Singapura, tapi yang dari Indonesia juga guys. Jadi ternyata ada banyak juga orang Indonesia yang memakai bendera Singapura guys. Nggak tahu apa alasannya. Kalau menurut saya sih, mereka berpendapat kalau memakai bendera Singapura akan bertemu dengan orang Singapura, tapi enggak ya, enggak setim dengan orang Singapura, enggak. Cuman setim malah dengan orang Indonesia yang memakai bendera Singapura. Itu berlaku guys, kalau kalian juga memakai, misalnya kalian fans Italia, kalian memakai bendera Italia, kalian akan setim sama orang-orang yang memakai bendera Italia, tapi bukan dari Italia mereka guys, malah dari Indonesia yang memakai bendera Italia gitu. Kalau kalian memang bercita-cita atau pengen main dengan orang luar, setim dengan orang luar semua, sebaiknya kalian misalnya pakai bendera Singapura, kalian juga pakai VPN Singapura. Nah, di situ Mobile Legends akan mendeteksi bahwa kalian memakai bendera Singapura dan orang Singapura dan memang berinternet di daerah Singapura. Nah, kalian bakal ketemu dengan orang-orang Singapura semua, guys. Kalau kalian cuma ganti bendera aja, itu nggak pengaruh ya. Kalian memang akan ketemu dengan bendera yang Singapura semua, tapi orang Indonesia aja. Itu sih penelitian yang saya lakukan guys. Kalau kalian ada pendapat lain, kalian bisa komen di bawah guys. Oke, dan sekarang saya mau main ya, mau main rank, semoga aja menang. Ini udah di epic 5. Bentar, maaf banget ya, lagi record. Oke, langsung aja fine. Oke guys, saya pakai Cyclops di sini. Udah lama saya nggak pakai Cyclops. Wes, atas. Cyclops. Emang udah jarang juga orang pakai Cyclops setelah sudah di nerf, guys. Kasihan itu Yul. Okay. Cyclops, aduh, jaringannya, aduh. Kita ambil lootan. Weh, apa lagi ini? Servernya atau jaringan saya yang jelek ini saya nggak tahu, guys. Setelah di update kok jadi lag banget ini Mobile Legends.
Ini sama dengan yang video lalu guys, saya pakai Akai. Rada nge-lag gitu, sama ini juga. Nah, tuh kan. Ingat naik tiba-tiba gitu. Kemana lu? Hei, sini kemana? Ambil buff. Sini aja. Aduh, jaringan please dong. Wow, itu kan. Hampir. Sudah kuduga mereka menungguku. Untung ada flicker. Kampret. Aduh. Ini Cyclops udah gampang mati. Skillnya lagi di nerf lagi. Kasihan. Melek lagi. Aduh. Sedih. Gue liat timnya 283. Ada yang bilang, baru kali ini lihat YouTuber mainnya nge-lag. YouTuber juga manusia guys. Aduh, di charge. Anjay. Gue dikejar. Silongnya nafsu tadi. Padahal tadi lagi sementara di charge kan. Lolita nge-charge. Hero mereka sangar sih guys. Ada dua tank. Tilda sama Lolita. Yang mati tadi satu siapa? Kiri ya? Sakit banget lagi tuh dua. Untung gue yang dapet. Wahahaha. Mati itu. Iya. Ya. Cacat limit. Udah 3-0 lah, untung 3-1. Ayang lah. Awas sih long. Itu kan. Oke, coba kill. Coba kill. Itu gue lock. Yes. Itu dong. Jangan. Mantul bolanya. Nggak ke recall. Nggak nungguin. Never seen someone handsome with one eye. MM kita udah 2 kali mati, Jai. Oke, jaringannya kayaknya udah normal guys. Semoga ya. Silong bantu push tower aja. Hancurin. Wah, anjay ini keburu. Ya mati. Dikeroyok. Ya baru bilang jaringannya udah bagus. Itu sinyal.
Mereka juga mengeluh guys sinyalnya. Berarti bukan cuma saya aja yang lag guys. Kayaknya semua ini. Iya lag banget. Lag banget. Ternyata bukan cuma saya guys. Semuanya juga. Lolita. Ih, mati lagi dia. Gue senang guys, ternyata yang lag bukan cuma gue aja guys. Ternyata mereka juga. Aduh, jaringan. Iya, ini setelah update guys. Ini lag setelah update terasa. Mid. Kalau lag mainnya jadi nggak lincah guys. Tuh, pingnya jadi naik tiba-tiba gitu. Balik Gatot balik Gatot. Balik aja dulu, balik dulu. Aduh, dia nge-charge. Awas, dia nge-charge. Oke, sip. Ini. Bruno. Oke, mantap. Padahal gak tahu apa yang terjadi itu. Lag banget. Ya, MM-nya 4 mati. MM sehat. Empat matinya di dia semua, guys. Oke, kejar Hilda, kejar. Di sini dia. Oh, dia udah balik. Enggak sehat dianya guys. Oh, di charge ternyata. Di charge. Gue balik. Aduh. Di Lolita menyebalin guys. Lolitanya. Nah, Silong lagi berhadapan. Iya, mati Silongnya. Aduh, kalah lagi nih kayaknya. Aduh, jaringan please. Carry sehat. MM lagi yang disalahin guys. Nasib MM. Nasib jadi MM, kalau nggak jadi disalahkan. Oke, bawa aja lah. Itu bawah. Oke, mati dia. Itu dia. Sini sekarang, sini. Mid. Aduh, gue gak ada ulti. Nah, tahan. Tolong. Di charge. Untung gak kena. Anjar. Apa yang terjadi di situ?
Kuat banget hero mereka guys. Ada Lolita sama Hilda. Kalau kita belum jadi susah. Lolitanya banyak banget guys. Awas di charge. Awas, aduh. Ih, susah banget guys. Susah. Udah ini kalah sih. Bodoh dah. MM-nya juga enggak jadi, anjay. Cyclops mantap lah. Cuma gue yang nge-camp, kalian gak nge-camp. Itu Lolita. Tolong aku. Oh mati anjay. Udah rada semua mau ngapain lagi nih guys. Oke, guys, kira-kira itu untuk video saya kali ini. Semoga kalian suka. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.